You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Dulu gue sering banget lihat dia latihan kayak gini. Dari hasil kerja keras dia, akhirnya dia jadi salah satu pemain paling jago di Indonesia. Dan menurut gue, dia salah satu pemain yang menginspirasi banyak orang sih. Yo, welcome back in my channel Basket Live. Sekarang lagi ada di home court, salah satu lapangan basket paling keren di daerah Cinere. You should come here. Hari ini gue punya bintang tamu yang sangat spesial, because this guy is most valuable player. Salve sekali. Sangat seru pemirsa. Salve, mencoba 3 point bung. Kebal. Back to back. Luar biasa. Faktor X pertandingan malam hari ini. Saverius Prawilo, 3 point, 3 kali berturut-turut. Saverius Prawilo. Basket sombong. Senang berjumpa dengan Anda. Langsung aja ke pertanyaan. Gue udah jelas di sini. Terakhir kapan kita ketemu ya? 5 tahun lalu kayak ada kayaknya. 5 tahun yang lalu ya. Terus lu sekarang sibuknya apa? Sekarang sibuknya gue jadi guru olahraga di TK Internasional. What? Ada satu lagi. Ada akademi gue punya akademi namanya XJ Masterclass. Jadi buat kalian semuanya jangan lupa lihat Instagram XJ Masterclass. Lihat di sana kalau kalian pingin jago kayak pebasket sombong, harus join. Cari duit sembari memberikan ilmu, ide yang bagus. Nah, daerah mana tuh? Daerah latihan kita sekarang di Raffles College, daerah barat. Raffles College. Emang kalau orang Cina jago dia marketingnya. Iya. Dulu lu sempet retire selama 2 tahun. Iya. Terus lu memutuskan comeback. Yes. Dari Aspak retire, comeback ke Pelita Jaya. Nah, sekarang lu memutuskan untuk berhenti. Yes. Kenapa dipecat? Iya. Bagaimana? Kayaknya pertanyaannya agak. Mohon maaf, saya pembasket sombong. Sombong amat. Pertanyaan saya memang menohok. Gak cukup. Apa yang terjadi? Kenapa lu berhenti? Pelita Jaya emang enggak perpanjang kontrak gua. Uh-huh. Jadi emang dia enggak perpanjang. Ada beberapa tim yang nawarin gua untuk main, tapi buat gua kayaknya enough ya. Jadi gue nggak ada kayak bukan hati, nggak ada feeling kayak oh gue mau main lagi, gue mau bersaing lagi, nggak ada kayak gitu. Oh jadi waktu itu lo berhenti karena? Gue berhenti karena gue mencoba untuk karir yang baru. Oh oke, okay. Jadi dia berhenti untuk mencoba karir yang baru. Jadi ceritanya begitu. Tapi nggak ada rumor-rumor lain tuh? Nggak ada. Ah, ada lah. Apa rumor? Pokoknya. Ya udahlah kalau begitu. Alright, sekarang hari ini kita punya tema. Lu tahu kan kalau tema gua di Basket Live itu apa? Apa? I'm gonna tahu. Beat your ass. Oh, sure. So, one on one. Here we go. Go, kita sekarang cari bola dulu. Ya, elah itu gaya kapan? Tahun 98. Kayak gini cari bolanya. Nih, kasih gua. Kurang ini jem. Basket sombong, enggak tahu modern tuh. Gimana? Nih. Cari bola dulu ya, masuk bola gua nggak masuk bola lo. Oke, kayak gitu aja. Nggak masuk ya? Sorry. Woi, mana pendukung? Kayak gue serius nih. Kayak gue ya, agak deg-degan nih. Nostalgia lagi nih kayak. Deg-degan ya. Tapi gue penasaran sih, kayak ini bisa nembak gak sih? Ya. Oh, are you crazy? Gak masuk, Pak. Oke. Okay. Ini dulu gerakan andalan dia begini nih, gue gak tau nih ya. Coba, gue masih bisa nembak juga kan? Ya. Jangan.
pendukungnya banyak deh. Pertarungan channel gue ini. Guru, murid. Kita beda berapa tahun? Beda 5 tahun. Enggak lah. 5 tahun. Lu berapa sekarang? 33. Oh iya. Ya. The jam. Jaga pemain sekelas Yus itu emang gak gampang sama sekali. Karena dia punya banyak sekali amunisi yang bisa berbahaya buat lo. Yang ngajarin siapa dulu coba? Yang ngajarin siapa dulu? Efek lawan guru. Efek lawan guru ada kayak tegang-tegang dikit itu loh. Itu gak normal. Thank you, Tom. Ntar papa pasti bisa kalahin ke basket sombong. Pas dulu, Tom. Tom, bilang, papa pasti menang. Papa pasti menang. Yeah. Gila, dia bisa stop drive gue loh. Dulu dia sama sekali gak bisa nge-stop. Jadi setiap malam gue habis latihan sama Aspak. Selesai, gue latihan sendiri jam 9 malam, jam 9, jam 10 malam, sampai jam 12 malam, itu kerjaannya cuma sama dia. Keinginan dia untuk maju, sampai membuat dia berani untuk melakukan atau menantang seseorang yang mungkin lebih senior dari dia, itu adalah salah satu mentalitas seorang juara. Maju! Ayo! Gue kalau kalah ini, gue malu ini. Pertarungan channel gue ini. Kayaknya bener tuh. Ini di zaman prime-nya dia, ini jurus andalan dia nih kayaknya. That is a Jordan shoot. That we call crazy. Yeah, itu jurus gue dulu ya. Keren. Basket sombong gua atau dia? Gua juga bingung siapa. Kasih tahu dia coba. Katanya ditanya, ke basket sombong lu apa dia? Oke. Let's see what's gonna happen. Thank you.
Aduh. Susah banget jaganya. Ini pemain susah dijaga ya, Bang. Dia punya speed and dia bisa nembak. Capek banget. Ini pialanya sih nggak ada, pride-nya aja. Let's go. Oke. Okay. Ini lu beneran nih. Ya. Yeah. Oh. Sabar. Wow. Bola penonton mainnya keras, Om. Coba. Ini coba. Cuti boleh. Jalan. Kalau masuk jago. Kalau masuk jago banget. Oke. Okay. Kalau masuk jago banget. Oke. Okay. Emang susah banget kalau ngalahin dia. Ya begini kan nasibnya, guru sama murid. Pasti muridnya kalah, normal. Kalau murid bisa ngalahin guru, dia yang... Itu masuk. Gue yang bikin YouTube ya, jadi basket sombong nantinya. Itu coba. Basically gue harusnya kalah. Tapi karena tembakan gue yang jauh bikin gue kelihatan keren. What you can say? Basket sombong. Tapi gak ada yang jaga. Hei, sini kamu. Pokoknya hari ini kemenangan mutlak ada di suhu. Tapi sebelum kita closing, kita punya truth or dare. Yoi. Jadi peraturannya gampang. Lu hanya perlu jawab. Kalau lu gak mau jawab, lu nembak. Oke. Okay. Kalau masuk, lu gak perlu jawab. Oke. Okay. Kalau gak masuk, tetap harus jawab. Oke. Okay. Oke. Okay. Pertanyaannya agak bahaya nih. Oke, okay, lu udah siap ya? Oke. Okay. Dari banyaknya pemain basket, sebutkan satu nama yang lu gak seneng kalau satu tim sama dia. Denny Sumargo. Itu truth. Kenapa lu gak suka sama gue? Gak sih, gue juga bingung ya mau ngomong apa ya. Kenapa lu gak suka sama gue? Maksud lu? Karena apa? Sombong! Gue gak suka gue. Yaudah lah gak apa-apa. Itu gue siapa yang gak suka ya? Dia bingung. Dia bingung siapa ya? Oke yaudah, orangnya tuh positif eh. Yaudah, pertanyaan kedua. Dengar-dengar lu bukan berhenti, tapi dipecat. Der, oke. Okay. Hey. Ini orang tembakannya emang gila ya. Next. Tenang, papa lagi jawab. Oke, okay, truth or dare? Bener gak dulu waktu lu di Aspak pernah ditabok sama salah satu pemain Aspak? Truth. Siapa? Denny Sumargo. Kenapa lu ditabok kemarin? Gak tau, dia basket sombong emang. Gak ceritain. Gara-garanya apa? Gara-gara gue juga agak lupa sih. Pokoknya ada satu kali gini aja pokoknya. Tapi intinya apa sebenarnya yang mau disampaikan? Intinya supaya kayak gue mungkin berani, lebih gue lebih berkompetitif, itu aja sih. Iya, yeah, soalnya dia dulu, sekarang aja. Lo kalau jadi pemain basket, lo harus ngikutin dia. Dia inspirasi, mental skill complete. Alright, baru kali ini gue denger dia muji. Biasanya gak pernah muji. Karena dia udah pensiun. Oh iya. Oke, okay, sampai Rios.
Thank you so much for today. Terima kasih banyak. Lu sangat menginspirasi untuk banyak pemain-pemain muda di zaman lu. Mungkin lu ada pesan-pesan buat mereka. Sebenarnya buat pemain-pemain basket sekarang, buat kalian kalau ini jadi pemain jago, kalian punya visi yang jelas, jangan pernah compare sama skill kalian sama orang lain karena kalian punya strength-nya masing-masing. Oke, itu aja. Bye bye. I like it. See you again di Basket Life. Gue Denis Margo. Gue Saberis Prawiro. Bye. Bye. Basket Life. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums.